Selamat pagi teman-teman kelas 4. Nah, sebelum Kak Zara memulai materi yang ada, enaknya aku menyapa kalian dulu dong. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan buku latihan kalian ya. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebentar lagi, Kak Zara akan membacakan cerita tentang bahan bakar baru di negeri Mutiara. Dengarkan dengan cermat ya teman-teman. Jangan lupa juga catat informasi-informasi penting dari cerita ini. Karena akan ada soal latihan setelah yang satu ini ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Yuk kita mulai. Nah sebelum mulai, Kakak ada satu pertanyaan nih. Kalian bisa melihat poster pada gambar di layar kan? Menurutmu, asap yang tampak dalam gambar tersebut berasal dari mana? Kamu tahu nggak, Dek, dari mana asapnya? Sepertinya asap itu dari asap kendaraan ya, Kak. Itu di perkotaan dan banyak kendaraan melintas sih, kalau aku lihat. Betul banget. Teman-teman di rumah, jawabannya bagaimana? Sudah terlihat jelas dong ya? Nah, setelah kalian menjawab, yuk sekarang Kakak akan bacakan ceritanya. Oke, Kak. Yuk langsung kita mulai aja, Kak. Negeri Mutiara sudah lama menghadapi masalah pelik yang makin lama makin berat. Masalah pelik yang dimaksud adalah polusi udara akibat peningkatan pemakaian kendaraan bermotor. Negeri itu tidak lagi seindah Mutiara. Sebaliknya, negeri itu sekarang dikenal sebagai negeri yang pengap dan berasap. Belum ada bahan bakar kendaraan yang bisa menurunkan tingkat polusi udara di sana. Jadi, jika jumlah kendaraan bermotor meningkat, artinya polusi udara di negeri itu pun makin parah. Sebagai seorang ahli kimia, Danan akhirnya menemukan formula bahan bakar ramah lingkungan. Sudah cukup lama dia melakukan penelitian bersama Sekar, seorang peneliti biologi. Bahan bakar itu diperoleh dari fermentasi jagung sehingga diperoleh suatu zat kaya karbohidrat bernama etanol. Pada awal penelitian, karbohidrat yang digunakan berasal dari batang tebu. Namun, batang tebu ternyata cukup sulit didapatkan. Untuk itu, Danan dan Sekar mencoba menggunakan jagung sebagai penggantinya. Negeri Mutiara dikenal sebagai penghasil jagung terbanyak di dunia, sehingga tidaklah sulit untuk memperoleh jagung. Etanol yang dihasilkan kemudian diuji cobakan pada berbagai kendaraan. Hasilnya, semua mesin dapat bekerja, meski tidak sebaik ketika menggunakan bahan bakar yang biasa dipakai. Kendaraan bergerak sangat lambat dan sering mendadak berhenti disertai getaran hebat. Danan dan Sekar kemudian meneliti kembali komposisi formula campuran bahan bakar yang dipakai agar bisa mengatasi masalah polusi di negeri mereka. Dan kendaraan dapat bekerja dengan baik pula. Dari penelitian itu, mereka menemukan formula campuran yang tepat, yaitu 75% etanol dan 25% bahan bakar yang biasa dipakai. Uji coba dilakukan setiap hari selama 2 bulan dan tercatat tingkat polusi menurun 15%. Sekar dan Danan lalu melakukan uji ulang dengan menggunakan etanol yang dicampur bahan bakar yang biasa dipakai. Hasilnya luar biasa. Berbagai kendaraan dapat bekerja lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan etanol saja. Akhirnya diumumkan kepada seluruh penduduk negeri Mutiara
untuk mulai memakai bahan bakar campuran tersebut. 2 tahun kemudian, masalah polusi di negeri Mutiara berhasil diatasi. Udara menjadi bersih dan negeri ini kembali seindah Mutiara. Selesai. Nah, gimana, Dek? Ceritanya bagus ya? Wah, menarik sekali ceritanya, Kak. Banyak hal yang bisa kita petik. Seperti selalu bekerja keras dan belajar seperti Kak Danan dan Kak Sekar. Iya, betul banget, Dek. Kita juga bisa meniru untuk selalu kreatif dan inovatif. Rio dan juga teman-teman di rumah, setelah mendengarkan cerita tadi, Kakak sudah informasikan untuk mencatat informasi yang penting. Nah, sekarang Kakak mau sedikit kasih pertanyaan buat kalian nih, untuk menguji apakah kalian benar-benar fokus mendengarkan ceritanya. Boleh ya? Wah, boleh banget dong, Kak. Ya udah nih, sekarang kita langsung mulai aja ya. Pertama, masalah apa yang hendak diatasi oleh para peneliti dalam cerita tersebut? Kakak beri waktu kalian untuk berpikir ya, teman-teman di rumah. Gimana, Rio? Udah tahu belum nih jawabannya apa? Udah, Kak. Jawabannya polusi udara dong. Hebat, betul banget, Rio. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Apa nama bahan bakar baru yang ditemukan dari penelitian tersebut? Dari mana asal bahan bakar baru tersebut? Nah, Kakak beri waktu untuk menjawab ya. Silahkan. Yang fokus mendengarkan pasti tahu deh jawaban itu. Udah, Kak. Jawabannya etanol. Bahan bakar etanol diperoleh dari fermentasi jagung. Benar ya kan, Kak? Bener gak ya? Tepat banget sih jawabannya. Pinter banget, Irio. Ih, bangga Kakak sekarang deh. Teman-teman di rumah gimana? Bisa jawab semua dong pastinya. Kalau kalian tadi fokus, pasti bisa menjawab deh kayak aku. Oh iya, Dek, dan juga teman-teman di rumah. Setelah mendengarkan cerita dan kita juga sudah ada latihan tadi, banyak kata baru yang asing bagi telinga kalian, bukan? Iya, Kak. Banyak kosakata yang Rio sendiri belum paham. Nah, sekarang kita bahas yuk beberapa kosakata baru yang tadi kita dapatkan di cerita yang Kakak bacakan tadi. Ayo, Kak. Oh iya, teman-teman di rumah, jangan lupa dicatat ya, agar kalian tidak lupa dengan kosakata baru hari ini. Oke, yang pertama yaitu polusi. Polusi itu bisa diartikan menjadi kotor, bisa juga pencemaran. Yang kedua, peneliti. Peneliti itu adalah orang yang ahli di suatu bidang dan meneliti sesuai keahliannya. Lanjut, ketiga, fermentasi. Fermentasi adalah penguraian bahan organik sehingga menghasilkan gas. Oke, yang keempat, formula. Formula adalah susunan, rumus, bentuk yang tetap. Lanjut, kelima, persen. Persen adalah 1 per 100, 1 bagian dari 100. Contohnya 75% itu artinya 75 bagian dari 100. Gimana, Dek, kosakata baru hari ini? Jadi lebih mudah memahami kata yang sulit tadi kan sekarang? Iya, Kak, bener banget. Sekarang aku lebih paham dan menjadi lebih tahu banyak kosakata baru. Nah, setelah tadi kita belajar kosakata baru, sekarang saatnya latihan dong pastinya. Jadi, kalian bisa mengaplikasikan kosakata baru dengan mudah nantinya. Kita langsung bahas aja ya, 1 per 1. Oke, Kak. Yuk! Kalian bisa lihat di layar ya. Ada pilihan kata yang nanti akan kita satukan dengan kalimat rumpang. Jadi, latihan kali ini adalah lengkapilah kalimat-kalimat rumpang dengan pilihan kata yang ada. Soal pertama. Masalah yang dihadapi negeri Mutiara adalah titik-titik udara akibat pemakaian kendaraan makin meningkat. Kata mana nih yang tepat, Dek?
Jawabannya pasti polusi. Yap, tepat sekali. Polusi. Pinter kamu, Dek. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Setelah melakukan penelitian bersama Sekar, Danan mendapatkan titik-titik bahan bakar yang tepat. Ayo, yang mana nih kata yang tepatnya? Ah, itu mah gampang, Kak. Formula, ya kan? Betul sekali, formula. Sip lah. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Bahan bakar itu diperoleh dari titik-titik jagung sehingga diperoleh suatu zat kaya karbohidrat bernama etanol. Kata yang mana nih sekarang? Oke, lanjut soal keempat. Sebagai titik-titik biologi, Sekar sering bekerja sama dengan Ratna yang ahli di bidang teknologi lingkungan. Nah, yang mana nih jawabannya? Nah, soal terakhir ya. Penelitian menunjukkan bahwa selama uji coba yang dilakukan setiap hari selama 2 bulan, tingkat polusi udara menurun sebesar 15 titik-titik-titik. Jawabannya adalah... Nah, teman-teman di rumah, gimana? Mudah bukan? Aku yakin kalian pasti bisa semua. Jangan lupa ya, sering berlatih di rumah agar lebih paham lagi sama materi tadi. Ukurannya udah sama besar belum ya? Lebih besar yang mana? Dek, kamu lihat nggak gunting kakak? Nah, ini dia nih. Kamu ngapain sih? Kok ada di sini guntingnya? Ini, aku lagi minjem gunting kakak karena aku ada prakarya. Tapi, aku bingung banget nih kak. Kenapa? Lebih besar yang mana ya ininya? Oh, ini. Kamu tuh lagi membandingkan ukuran dua segitiga ya? Iya, Kak. Nah, kamu masih ingat nggak cara mengukur perbandingan ukuran waktu kemarin kita pernah bahas? Caranya bagaimana, Kak? Kemarin kan kita bahas tentang persegi. Sekarang segitiga. Nah, cara kita untuk mengukurnya itu sebenarnya sama aja. Yang berbeda itu cuman bentuknya aja. Kalau yang kemarin persegi, sekarang segitiga. Gitu. Nah, sekarang coba Rio perhatikan ya. Oke, Kak. Teman-teman di rumah, coba kita bandingkan luas permukaan kedua gambar berikut dengan menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Kira-kira jawaban apa ya yang tepat? Mari kita bahas. Lihat pada bangunan A dan bangunan 1. Segitiga akan terbentuk ketika kita membagi dua persegi panjang tersebut dengan garis diagonal. Nah, masih ingat kan keunikan dari segitiga? Bahwa bangun persegi panjang atau persegi jika dibagi dua akan menghasilkan dua buah segitiga yang sama dan sebangun. Nah, untuk membandingkan luas permukaan segitiga, kalian dapat menghitung luas persegi panjang lalu kalian bagi dua. Jika kita hitung pada bangun A, terdapat 4 petak horizontal dan 3 petak vertikal. Maka, luas segitiga pada bangunan A sama dengan 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6 petak. Kita hitung juga luas segitiga pada bangun 1. Pada bangun 1, terdapat 3 petak horizontal dan 4 petak vertikal. Caranya seperti tadi ya, menghitung luas persegi panjang lalu dibagi 2. Maka luas dari segitiga bangun 1 yaitu 3 kali 4 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2, yang hasilnya juga sama dengan bangun A, yaitu 6 petak.
Sehingga luas segitiga A sama dengan luas segitiga 1. Wah iya, udah ketemu tuh jawabannya. Tapi sekarang aku udah paham nih Kak caranya. Kalau gitu, coba adik kerjain soal yang ini nih. Bandingkan luas permukaan segitiga berikut menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Yuk teman-teman, kita kerjakan bersama. Diketahui pada bangun B, terdapat 2 petak horizontal dan 3 petak vertikal. Maka, luas segitiga pada bangun B adalah 2 kali 3 dan dibagi 2. Sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3 petak pada segitiga bangun B. Sementara segitiga pada bangun 2 memiliki 5 petak horizontal dan 3 petak vertikal. Maka luas segitiga pada bangun 2 sama dengan 5 kali 3 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 petak. Wah, adik menjabarkan jawabannya dengan cara yang tepat sekali. Nah, maka setelah kita tahu luas dari masing-masing segitiga bangun B dan juga segitiga 2, maka hasilnya segitiga bangun B kurang dari segitiga 2. Oke, sekarang Kak Zara punya tugas nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Bandingkan luas permukaan segitiga berikut. Menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Tulis jawaban kamu di buku kamu ya semuanya. Tetap semangat! Semangat! Halo adik-adik. Setelah tadi kita membahas tentang perbandingan permukaan segitiga, sekarang kakak mau menjelaskan mengenai segitiga dan keunikannya. Ternyata segitiga mempunyai keunikan ya kak? Iya, ada keunikannya dek. Pada dasarnya, segitiga siku-siku terbentuk oleh perpotongan persegi panjang melalui garis diagonalnya. Oleh karena itu, luas daerah segitiga siku-siku yang terbentuk sama dengan setengah dari luas daerah persegi panjang yang dipotong menurut garis diagonalnya. Jadi, luas segitiga siku-siku sama dengan setengah luas dari persegi panjang ya kak? Kalau segitiga sama kaki, bagaimana kak? Kalau segitiga sama kaki, hasil perpotongan dari persegi menurut garis diagonalnya. Sehingga luas daerah segitiga sama kaki juga memiliki luas yang sama dengan setengah luas persegi. Ternyata bentuk segitiga bisa dijumpai di persegi dan persegi panjang ya kak? Apabila dipotong secara diagonal. Betul dek, bentuk segitiga juga bisa kita jumpai di banyak benda lain loh. Contohnya, bentuk segitiga merupakan salah satu bentuk dari kerangka yang biasanya digunakan untuk menyangga panel surya. Kenapa tidak menggunakan persegi, Kak? Itu karena bentuk segitiga cukup kuat untuk menopang panel surya dan lebih menghemat biaya pembuatan kerangkanya. Sekarang, coba adik sebutkan, bentuk segitiga dapat digunakan untuk apa lagi? Topi ulang tahun dan tenda kemah, Kak. Betul. Kalau kincir angin gimana, Dek? Kincir angin sepertinya tidak berbentuk segitiga, Kak. Coba perhatikan gambar kincir angin ini, deh. Bentuk segitiga sama sisi bisa kita gunakan sebagai bantuan untuk membuat kincir angin. Agar setiap bilah yang terbentuk memiliki jarak yang sama. Halo, teman-teman. Yuk kita mengulas kembali rumus luas daerah atau dituliskan dengan huruf L dan keliling yang dituliskan dengan huruf K pada segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk mencari keliling, rumusnya K sama dengan A ditambah B ditambah C. Sementara untuk mencari luas atau L, kita bisa menggunakan rumus A dikali B dibagi 2. Nah, garis A dan B pada segitiga adalah ukuran panjang sisi yang membentuk sudut siku-siku. Dan garis C adalah ukuran panjang sisi di depan sudut siku-siku. Dek, kamu inget nggak
tentang rumus mencari keliling. Kalau kamu masih ingat, kakak punya soal spesial nih. Oh, masih dong, kak. Oke, kalau gitu coba kamu hitung berapa keliling bilah tersebut. Rio coba jawab ya, kak. Oke. Diketahui panjang sisi 1, 3 cm. Panjang sisi 2, 4 cm. Panjang sisi 3, 5 cm. Untuk mencari keliling, panjang sisi 1 ditambah panjang sisi 2 ditambah panjang sisi 3. Maka 3 cm ditambah 4 cm ditambah 5 cm sama dengan 12 cm. Jadi keliling bilah tersebut adalah 12 cm, kak. Wah, hebat. Jawaban kamu betul, yo. Nah, gimana kalau besok kakak mau ngajak Rio sama teman-teman di rumah untuk bikin proyek kincir angin bersama? Wah, pasti akan seru tuh, kak. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa ya, siapkan bahan-bahan untuk membuat proyek kincir angin. Di antaranya ada kertas karton, kertas berwarna, gunting, lem, paku, dan pengunci bisa dari manik-manik atau potongan penghapus, sedotan, dan penggaris. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, kita sudah membaca cerita berjudul Bahan Bakar Baru di Negeri Mutiara. Jangan sampai lupa untuk selalu mencatat judul bacaannya, agar kita tidak lupa apa yang sudah kita baca hari ini. Teman-teman, ini dia daftar materi yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, jangan lupa ya, persiapkan bahan-bahan untuk membuat proyek kincir angin besok. Teman-teman, Rio pamit dulu ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi hari esok. Sampai jumpa, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.